Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY adalah tokoh politik Indonesia yang telah mengukir namanya dalam dunia politik tanah air. Lahir pada 10 Agustus tahun 1978, AHY merupakan putra sulung dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI, dan Kristiani Herawati. Pendidikan AHY sangat impresif. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 2000. Kemudian, ia melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum Militer dan meraih gelar Magister Hukum. Selain itu, AHY juga mendapatkan gelar Master of Strategic Studies dari Australian National University. Pendidikan tingginya yang beragam mencerminkan dedikasinya terhadap pengembangan diri dan pengetahuan yang mendalam. AHY kemudian memutuskan beralih ke dunia politik. Pada pemilihan umum tahun 2017, ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tetapi kalah dalam pertarungan yang sengit. Meski demikian, kekalahan itu tidak meruntuhkan semangatnya. Sebagai tokoh politik muda, AHY terus berperan aktif dalam membahas isu-isu penting di Indonesia. Gagasan dan visinya mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. AHY vokal dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, tidak hanya di ranah politik. AHY juga menunjukkan keterlibatannya dalam hal-hal kemanusiaan. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial, menunjukkan kepekaannya terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. Pribadi AHY juga memancarkan kesederhanaan dan kemodenan. Sebagai suami dari Andisa Pohang dan ayah dari 2 anak, AHY terlihat sebagai keluarga yang harmonis dan bersahaja. Kehidupan pribadinya yang terbuka dan ramah menambah daya tariknya sebagai tokoh publik. Dalam perkembangan politik Indonesia, AHY menjadi figur yang diperhitungkan. Perannya dalam Partai Politik Demokrat yang didirikan oleh ayahnya menunjukkan kesetiaannya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kontribusinya terhadap pembangunan partai. Profil AHY menggambarkan perjalanan karir yang mengesankan, dedikasi terhadap negara dan masyarakat, serta kesiapan untuk terus berkontribusi pada pembangunan bangsa. Sebagai tokoh politik muda dengan visi yang jelas, AHY tetap menjadi salah satu figur yang patut diperhatikan dalam perjalanan politik Indonesia.